Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Booking Bangunan ya. Oke, untuk video kali ini saya akan sedikit membagikan ini modifikasi kran ya teman-teman. Kalau ini masih biasa ya, kran biasa. Ini kran untuk cuci. Nah, ini pakai ini tambahan ini ya. Jadi apa, airnya akan seperti salju ya teman. Nah, jadi mudah, tinggal kita masukkan saja ya. Nah, tinggal masukkan saja, nggak perlu diikat kalau yang ini ya teman-teman. Nah, itu bisa kalau kita contohnya ya. Airnya kan membentuk salju ya teman-teman. Airnya nggak jauh. Apalagi kalau towernya tinggi lebih kencang lagi ya semburan airnya. Ini karena towernya pendek jadi kurang kencang ya. Semakin tinggi semakin kencang. Nah, ini contoh cocok untuk tempat wudhu ya teman-teman, supaya airnya nggak lari. Airnya nah, ini belum kita pasang. Ini model kran yang besi ya, yang besi harus diikat ya. Agak panjang. Apa nih bisa muter ya. Yang nyoteng nggak ada jadi susah masukinnya. Bisa nyebar. Nah, tekan dikit supaya masuk ya. Itu bisa diputar ke samping, maju ke depan, dibabatin ke dinding juga bisa ya. Sekarang kita contoh yang udah jadi ya teman-teman. Jadi putar. Ini terlalu, kalau ditarik ya. Nah, ini yang udah terpasang ya. Nah, akhirnya bisa nyembur. Jadi terbentuk kayak salju ya. Cocok untuk tempat wudhu ya teman-teman. Untuk tempat cucian piring juga. Untuk bikin shower juga bisa ya teman-teman. Jadi nggak perlu beli mahal-mahal showernya, tinggal beli modifikasi aja ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.